قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita memohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, memberikan kita ketakwaan, memberikan kita sifat afaf dan juga memberikan kita al-ghina atau kecukupan. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Ya Allah, aku mohon kepadamu ketakwaan. Ya Allah, aku mohon kepadamu sifat afaf dan juga ghina kecukupan. Afaf itu punya dua pengertian. Afaf bisa bermakna yaitu, ya Allah jauhkanlah aku dari perbuatan zina. Afaf juga bisa punya makna, ya Allah jauhkanlah aku dari segala hal yang diharamkan. Di antara bentuk yang diharamkan misalnya meminta-minta atau mengemis masuk dalam hadis ini. Ya, ini termasuk di antara doa perlindungan dari Nabi SAW dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan atau diberikan sifat apa. Baik, dalam kesempatan malam hari ini insyaallah dalam beberapa waktu ke depan kita akan kaji hal-hal yang kaitannya terkait dengan masalah manajemen waktu dengan judul biar tidak sia-sia. Kita akan lihat beberapa poin bahasan dalam buletin yang sudah dibagikan kepada bapak dan ibu-ibu sekalian. Tujuan dari pembahasan ini yang pertama agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu yang penuh berkah. Kemudian yang kedua supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat lalai. Nanti bentuk-bentuk kelalaian nanti akan kita bahas insyaallah. Lalu solusi-solusi yang ditawarkan dalam ajaran agama Islam terkait dengan masalah bagaimana kita memanage waktu sampai agar terhindar dari sifat kelalaian. Nanti akan dibaca oleh Mas Yuda. Kita lihat langsung di buletin yang dibahas. Monggo dibaca. Biar tidak sia-sia. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Baik, dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sini diperintahkan bagi orang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Iman menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalamnya harus ada 5 poin yang tidak boleh berkurang salah satunya. Iman itu adalah qaulun, perkataan. Kemudian iman itu adalah i'tiqadun,
keyakinan. Kemudian yang ketiga, iman itu amalun, amal atau perbuatan. Kemudian poin yang keempat, yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan melakukan maksiat. Lima ini berkurang, maka para ulama katakan akan terjerumus dalam beberapa pemahaman aliran sesat. Ada di antara aliran sesat yang menghapus di antara lima poin tadi. Sedangkan menurut para ulama yang lurus jalannya, para salafus soleh, mereka nyatakan iman itu lima poin tadi. Coba diulang, satu, iman itu perkataan. Dua, iman itu keyakinan, i'tiqad. Tiga, iman itu amalan. Tiga ini, poin ini harus ada. Tidak bisa berkurang salah satunya di situ. Kemudian iman itu yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang karena melakukan maksiat. Maka bapak ibu-ibu sekalian, sifat iman seperti itu. Iman itu kadang naik, kadang itu iman turun. Nah, di antara bentuk untuk menjaga iman di sini disebutkan dalam ayat lanjutannya. Wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Berarti jaga ketakwaan, imannya bertambah. Berarti jauh dari ketakwaan, imannya itu berkurang. Takwa itu apa? Takwa itu ringkasannya kata para ulama adalah menjalankan perintah dan menjauhi setiap larangan. Kemudian dikatakan lagi di sini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Yaitu dia mesti muhasabah diri, introspeksi diri untuk keadaannya ke depannya itu seperti apa. Apakah amalan ini bermanfaat nanti untuk akhiratnya? Apakah amalan ini nanti membuat dia dapat siksa ataukah tidak? Ayat ini menganjurkan pada kita untuk muhasabah diri, koreksi diri. Ya. Sama seperti kita berlalunya waktu, kita punya tugas untuk koreksi seperti itu. Para ulama punya langkah-langkah sebenarnya untuk cara mengoreksi diri itu ada. Ya. Para ulama punya langkah-langkah di mana mereka terangkan gimana kita cara mengoreksi diri. Yang pertama itu lihat dulu dari amalan-amalan wajib masih dikerjakan ataukah tidak. Wajib dulu. Kemudian yang kedua, lihat lagi pada yang haram. Apakah masih diterjang ataukah tidak? Kalau yang pertama tadi, apa tadi yang pertama? Muhasabah, memperhatikan perintah dulu. Kewajiban-kewajiban dulu. Kenapa kok kewajiban didahulukan dulu baru kemudian yang haram tadi dikoreksi? Dikarenakan kalau kita lakukan kewajiban butuh usaha, butuh sesuatu dijalankan. Kalau kita ninggalkan yang haram, hanya meninggalkan saja. Orang itu bangun subuh itu lebih berat. Dibandingkan suruh dia dilarang minum minuman keras. Kalau dilarang minum minuman keras, dia cuma tahan dirinya saja. Saya tidak minum, sudah. Gak ada tindakan keras yang dia lakukan di situ. Namun kalau suruh bangun subuh, berat atau tidak? Berat bagi yang belum biasa. Ya, itu suatu yang berat. Maka kalau cara muhasabah, kata para ulama, lihat dulu yang wajib. Wajib itu masih dilakukan enggak? Baru kemudian koreksi yang haram. Haram itu masih diterjang ataukah tidak? Nah, haram ini butuh rincian lagi. Ada mulai dari dosa syirik, ada mulai dari setelah itu dosa al-kabair, dosa besar. Ada baru di bawah itu dosa-dosa yang lainnya lagi. Ya, butuh rincian masing-masing. Namun ada skala prioritas untuk koreksi yang haram tadi. Syirik tentu saja lebih didahulukan dalam pengoreksian. Yaitu wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat. Lihatlah, koreksilah
apa yang nanti kita hadapi untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu khabir, maha mengetahui, bima ta'malun, pada apa yang dikerjakan oleh manusia. Maka suatu ilmu itu tidak cukup cuma diilmui saja, mesti dikerjakan. Karena yang dihisab, yang diperhitungkan itu amalan. Kalau ilmu cuma sekedar ilmu saja, Bapak Ibu-ibu, ilmu cuma sekedar wawasan saja, ya, maka tidak ada buah yang dihasilkan. Sehingga masih dipertanyakan seperti itu. Maka dalam ayat dikatakan, bukan apa yang kamu ilmui, namun apa yang kamu kerjakan. Karena kalau apa yang kamu ilmui, yuk kita ngaji-ngaji saja, tanpa amalkan, ya sudah. Karena ada yang ngaji, maksiat masih tetap jalan. Ada yang sudah bertahun-tahun ngaji, bisa jadi dia terus-menerus lakukan maksiat yang sama. Ada yang seperti itu. Bisa jadi ada yang mungkin dari sisi penampilan, masya Allah luar biasa bagus. Jenggotan misalnya. Ini gak saya singgung yang jenggot, bukan. Namun kelakuannya luar biasa. Sering godain perempuan. Lewat mana? Lewat pesan-pesan singkatnya yang luar biasa. Apa istilahnya, Mas? PHP ya? Iya. Apa PHP itu? Pemberi harapan palsu. Kamu WA perempuan, tanya bangunkan sholat malam, itu berikan harapan atau tidak itu? Itu dakwah atau bukan? Nah, saya tanya dulu, baiknya lah. Itu dakwah atau bukan? Saya bangunkan si ini teman kampus saya, namun saya senang banget sama dia. Jam 3 bangunkan dia, sudah sholat malam apa belum? Jangan lupa ya, sekarang sudah jam 3, ayo bangun tahajud. Itu dakwah apa dakwah itu? Mas-mas, 50% ini bukan simbah-simbah ini. Maka penyesuaian bahasa saya beda di sini. Kalau sama simbah-simbah ini beda lagi bahasanya. Gimana ini, mas-mas? Itu dakwah apa dakwah ini? Dakwah atau apa? Dosa nggak itu? Bangunkan sholat malam kok. Dosa atau tidak? Nantilah ini jam 3 ini. Kan ini kajiannya rampung cepat kan ini. Nah, terus jenengan bangunkan tadi. Dapat pahala? Dapat pahala enggak? Dapat pahala tidak? Ya wes, enggak dapat pahala. Terus hukumnya sunnah atau tidak? Enggak berani ngaku juga sunnah. Terus mubah apa bukan? Enggak berani jawab juga mubah. Makruh? Enggak berani jawab juga haram. Haram berarti. Iya, haram. Kok masih ragu-ragu juga kamu ini? Ilmu serba enggak pasti, penuh keraguan, penuh syak. Itu enggak benar. Kalau sudah tahu ilmunya, tinggalkan kayak gitu. Kebiasaan enggak benar. Ilmu itu dipraktekkan. Makanya tadi di dalam ayat itu dikatakan, apa yang kamu kerjakan, bukan apa yang kamu ilmui. Kita dihukum bukan karena ilmu kita tadi. Namun tadi, kamu nyalahi ilmu itu enggak? Maka ayat sebutkan apa yang kamu kerjakan, maka dibalas sesuai dengan amalnya tadi. Bisa jadi amal kita ini melanggar ilmu yang kita pelajari. Itu yang dimaksud dalam ayat. Berarti ada 3 poin penting dalam ayat ini. Surat Al-Hasyr ayat 18, disuruh bertakwa, kemudian koreksi diri, kemudian ketahuilah Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, coba kita lihat perkataan dari Ibnu Katsir tentang ayat ini dan Ibnu Jauzi. Maksud ayat ini, kata Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanzuru ma dadakhartum li anfusikum min al-a'malis shalihati li yaumi ma'adikum wa 'aradakum 'ala rabbikum." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Lihatlah apa yang telah kalian siapkan untuk diri kalian berupa amal soleh
untuk hari di mana kalian akan kembali dan setiap amal kalian akan dihadapkan kepada Allah. Ibnul Jauzi dalam Zad al-Masir berkata mengenai ayat di atas, liyanzura ahadukum ayya syai'in qaddam. A'amalan salihan yunjih am sayyian yubikuh. Supaya salah seorang di antara kalian melihat apa saja amalan yang telah ia siapkan. Apakah yang telah ia siapkan adalah amalan soleh yang dapat menyelamatkan dirinya, ataukah amalan kejelekan yang dapat membinasakannya? Nah, maka dilihat di sini ayat tadi itu maksudnya suruh menghisab, suruh menghitung tentang amalan kita sendiri. Karena nanti pada hari kiamat amalan kita masing-masing akan dihisab. Bentuk hisab pada hari kiamat itu ada tiga bagi orang beriman. Yang pertama yang tidak dihisab sama sekali, dia masuk surga secara langsung tanpa hisab. Yang kedua yang hisabnya mudah, yang hisabnya mudah. Yang ketiga yang hisabnya berat. Yang ketiga yang hisabnya berat. Mau pilih yang mana? Coba diulang tadi, yang pertama apa? Tidak dihisab. Yang kedua hisabnya mudah. Yang ketiga hisabnya berat. Pilih yang mana? Yang ketiga. Enggak. Yang kedua enggak mau juga. Namun di antara doa Nabi SAW, beliau itu pernah berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Namun tadi ada kemungkinan juga ada hisabnya berat juga. Maka barangkali dengan doa ini hisabnya tadi yang sebenarnya ada, doa itu akan memudahkan dia dalam menghadapi hisab. Karena ingat, dalam masalah takdir, doa itu bisa merubah takdir. Namun, pengertian yang paling bagus biar tidak terlalu bingung dalam masalah takdir, doa itu bisa merubah takdir, maksudnya adalah doa akan mempermudah seseorang menjalani takdir. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, yaruddul qadha illad du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir, menolak takdir kecuali doa. Para ulama ada dua pengertian di sini. Yang pertama, takdirnya berubah. Yang kedua, takdirnya dimudahkan. Nah, menurut pengertian pertama, kalau takdirnya itu berubah, namun berubahnya takdir dengan takdir pula. Kalau pahamkan dengan ini jenengan bingung. Iya kan? Berubahnya takdir, sudah berdoa kan, takdirnya berubah, namun berubahnya takdir dengan takdir pula. Bingung enggak? Cepat tangkap enggak ini? Sulit. Yang paling aman kita katakan, doa merubah takdir, maksudnya adalah doa mempermudah takdir kita. Ini takdir kita sudah ada nih. Ada yang kena sakit, penyakit. Nah, takdirnya berjalan. Namun ketika dia berdoa, takdir tadi dijalani dengan mudah. Itu yang dimaksudkan dalam hadis. Maka kembali tadi, boleh jadi ada yang hisabnya berat, namun dia berdoa terus kepada Allah dan dia beramal terus. Kemudian dimudahkan lagi. Ketika itu Allah mudahkan takdirnya, dia hadapi ternyata dengan doanya, dia hadapi takdir dengan mudah, hisabnya mudah. Bisa. Yaitu dengan doa tadi, Allahumma hasibni hisabai yasira. Nah, terus biar kita tahu, hidup di dunia ini ada yang hidupnya itu seperti hewan ternak. Allah ingatkan ini dalam surat Muhammad ayat 12. Coba dibaca. Hidup bagaikan hewan ternak. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Quran surat Muhammad ayat 12.
Nah, hewan ternak itu cuma memikirkan urusan perut dan istirahat. Ini saya gambarkan untuk anak-anak kos. Ya. Kalau kerjaannya itu cuma ngekos di Jogja, nah itu di Pogung, kerjaannya pergi kampus, pulang apa? Cari makan, terus tidur. Terus ada kegiatan lagi ke kampus lagi, pulang lagi, istirahat, terus makan lagi, ya tidur lagi, nah kayak gitu. Hidupmu di Jogja seperti binatang ternak saja. Kalau cuma mikir kayak gitu hidup di sini. Mau manfaat gimana? Biar enggak seperti itu. Ya. Ya diubah perilakunya, enggak jadi kayak hewan ternak lagi. Kadang ya orang memang kalau jauh dari agama, coba nanti antum lihat teman antum saya kalau jauh dari agama, ya kerjaannya kayak gitu. Dia bangun mau mandi, mau siap-siap, ya dia tunggu saja. Saya masuk kuliah jam berapa? Oh, jam 8, ya sudah. Setengah 8 baru dia bangun, dia siap-siap untuk mandi dan berangkat ke kos. Berangkat ke kampus. Namun kalau dia pikirnya bukan itu, saya pikirnya saya di Jogja ingin cari manfaat. Bukan hanya mikir itu saja. Saya ingin dapat ilmu yang lainnya lagi. Ya, saya ilmu umum di sini, namun saya ingin lagi dalami agama. Maka dia enggak akan konsen itu saja. Dia pikir pagi hari saya bisa dapat waktu yang manfaat lagi. Subuh saya sholat, setelah subuh saya mau ngapain, nunggu sampai pergi ke kampus tadi jam 8 misalnya. Ya, jam kuliahnya mulai jam 8, dia akan mikir itu, oh iya ya, kegiatan pagi itu bisa saya isi, ada hafalan Al-Quran, mungkin di masjid itu ada majelis-majelis ilmu. Dia isi dengan itu, waktunya lebih berkah lagi. Sore ketika pulang, habis asar, dia mikir lagi, iya kalau cuma mikir, makan tidur kuliah saja, ya toh makan tidur kuliah saja. Berarti setelah pulang sudah saya istirahat. Kalau ada tugas kerjakan tugas. Namun kalau orang mau cari manfaat lagi, wah itu nggak cukup. Waktu saya masih sisa banyak. Sore hari masih bisa lagi untuk dalami agama, kuasai beberapa ilmu lagi bisa. Apalagi kalau antum itu cerdas, punya space otak yang masih banyak. Memorinya itu masih banyak. Istilah saya itu kasarannya itu mubazir, cuma dipakai untuk ilmu dunia saja. Dalami lagi agama. Apalagi agama itu yang ngantarkan nanti perilaku keduniaan tadi itu jadi lebih baik. Mahasiswanya dia jadi baik dengan ilmu agama. Dia kembali ke dunia kerja atau dia masuk dunia kerja jadi juga lebih baik karena ilmu agama yang dia miliki. Makanya Allah ingatkan, jangan seperti hewan ternak tadi, kama ta'kul an'am wan naru maswallahum. Jangan seperti hewan ternak yang cuma makan saja. Coba lihat istilah dari Ibnu Katsir, beliau sebutkan dengan istilah yang bagus ini pengertian ayat tadi. Dibaca. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, di dunia mereka bersenang-senang dengan makan sebagaimana hewan ternak bersenang-senang dengan makan pula dalam keadaan qatma, makan sepun mulut, dan qatma, makan dengan mematahkan menggunakan ujung gigi. Semangat hewan ternak hanyalah seperti itu. Oleh karena itu, dalam hadis disebutkan, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin, wal-kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Orang mukmin itu makan dengan satu usus, sedangkan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Kalau orang kafir makan dengan 7 usus, ibaratnya apa ini maksudnya? Hah? Apa maksudnya? Rakus. Ibnu Katsir ibaratkan ini dengan kebiasaan orang kafir. Hadis katakan mukmin itu makannya sederhana dengan 1 usus, makannya biasa. Orang kafir makannya begitu lahap sekali. Karena kepentingannya dia mikir hidupnya hanya untuk makan saja. Maka kalau kita hidup dunia cuma mikir itu, nanti setelah ini saya itu kerja, sudah. Cuma mikir untuk kerja saja, untuk duit, harta, dunia terus. Sudah enggak ada apa-apa. Dia cuma seputar seperti hewan ternak saja dia hidup. Karena hewan ternak seperti itu, lihat cara makannya disebutkan oleh Ibnu Katsir dengan khotma. Khotma itu makan sepenuh mulut, lahap sekali, mulutnya penuh. Tanda rakus kan?
Kemudian dia makannya dengan cara yang kedua itu dengan qatma. Qatma itu matahkan menggunakan ujung gigi. Ujung gigi dia usahakan itu makanan yang sulit dikunyah, dia patahkan, dia potong pelan-pelan sampai mudah untuk dimakan. Berarti dia cuma memikirkan untuk itu saja, gimana cara makan untuk habiskan makanan tadi. Itu ibarat yang disebutkan dalam ayat tadi. Maka hidup di dunia ini enggak cukup seperti itu saja. Saya heran kalau lihat orang enggak pernah sama sekali itu kenal majelis ilmu, kenal masjid, enggak pernah sama sekali. Namun kalau dunia manapun dia pernah jelajahi. Dunia manapun itu kemana-mana coba. Di Eropa, di bagian dunia manapun dia pernah jelajahi. Mau tahu buktinya apa? Di medsosnya foto-foto dunia manapun itu ada. Namun boleh jadi foto di samping masjidnya saja enggak pernah dia pajang di situ. Enggak pernah kenal agama sama sekali. Mumpung ini terutama mahasiswa yang ada di Jogja, antum tinggal di tempat yang luar biasa di Jogja ini. Enggak salah pilih dibandingkan antum di kota-kota lainnya. Ya, kalau biaya hidup ya sudah naik juga dia dibanding dulu. Namun tetap masih enak di sini. Apalagi kalau antum dapat di daerah-daerah seperti Kampung Pogung ini. Dulu itu waktu saya awal kuliah, dulu saya tinggalnya, mau tahu saya tinggal awalnya dulu itu di Janti sana. Janti itu di mana? Tahu Janti enggak? Enggak tahu juga. Ya Allah. Janti enggak tahu juga. Jembatan mau ke Adi Sucipto itu loh. Jembatan layang yang jembatan atas itu loh, mau ke Adi Sucipto. Nah, itu Janti namanya. Saya tinggal di situ. Kalau tinggal di daerah situ, ya. Antum cuma tahu kenakalan, ya. Cuma tahu itu hidup bebas, cuma tahu pergaulan bebas saja. Dunianya cuma seputar itu. Kos-kosan kayak gitu. Iya tahu, kamu di kos-kosan itu kamu sendiri yang jenggotan misalnya. Kamu sendiri rajin ke masjid, kanan kirimu itu bisa selingkuh di situ. Main dengan perempuan bolak-balik. Di Kampung Pogong kayak gini kamu enggak akan pernah ketemu kayak gitu. Makanya saya di sana cuma bertahan cuma beberapa bulan saja enggak betah. Ini kayak bagaimana kayak begini? Saya pergi ke masjid sendirian. Enggak ada teman yang mau menemani ke masjid, enggak ada. Salat berjamaah enggak bisa ngajak teman juga. Wong dia tadi kayak hewan ternak yang tadi saya bilang. Nanti tunggu pagi baru dia itu bangun. Tunggu jam kuliahnya baru dia pergi. Kalau jam kuliah jam 1 ya sudah. Berarti bangunnya jam 1 itu tadi, mau dekat jam 1. Cuma mikir kayak gitu saja. Kita hidup dunia kayak apa kayak begini? Seakan-akan enggak berkembang. Ya. Hidup dengan orang-orang kayak gitu juga enggak berkembang. Enggak akan maju. Makanya kalau misalnya antum itu masih lingkungan yang kurang bagus, saran saya itu pindah aja. Pindahnya kemana? Ya sudah ke Pogong aja lah. Walaupun mungkin harga kos di sini ya mahal kalau untuk saat ini dibandingkan dengan saya dulu. Kalau saya dulu masih dapat satu bulan ada yang mau kasih kos-kosan 100 ribu masih ada. Namun tetap lingkungannya lebih bagus. Toa masjid itu pas depan kosmu, itu kos-kosan paling bagus. Paham? Toa masjid itu pas depan kosmu, wah itu kos-kosan paling bagus. Itu paling mungkin temukan di daerah Pogong kayak gitu. Dan banyak majelis ilmu, banyak kajian-kajian. Dan kamu akan sulit macam-macam kalau di sini. Lihat kanan kiri, aduh teman saya kok ini jenggotan semua gitu. Namun jenggotannya enggak sangar-sangar, alim-alim baik-baik gitu. Namun akan bentuk antum di sini. Ya, lingkungan ini membentuk antum, walaupun antum cuma mikirnya mau saya datang ke masjid terus pulang lagi gitu. Itu cuma seperti itu saja sudah terbentuk. Oh iya, semua semangat sholat ya. Kanan kiri saya kalau subuh kok semuanya bangun untuk berangkat ke masjid, masa saya enggak? Akhirnya tergerak juga untuk berangkat. Walaupun dulu ya keadaannya bangunnya yo lambat, namun karena temannya kanan kiri seperti itu ingin bangun juga seperti itu. Akhirnya berangkat juga pergi ke masjid tepat waktu. Beda kalau masih mempertahankan seperti lingkungan yang lama. Maka kalau kehidupannya sebenarnya cuma mikir seperti itu saja jadi sia-sia. Maka sekarang lihat,
kita lihat apa yang membuat kita itu jadi banyak lalai. Di samping tadi yang saya sebutkan ada di sini sebab-sebabnya. Kita lalai dari ibadah, lalai dari memperhatikan agama, sebab-sebabnya ada banyak. Kita lihat pertama. Sebab yang membuat lalai. Pertama, ingin terus rehat atau beristirahat. Padahal rehat yang hakiki nanti di akhirat. Sedangkan dunia adalah masa kita untuk beramal. Yang tempat kita untuk beramal di dunia. Istirahat baru rampung nanti kalau sudah di akhirat. Persiapan kita di dunia, ini tahap persiapan. Maka kalau orang tidak persiapan lagi di sini, cuma mikir untuk berfoya-foya dengan dunia terus, ya sudah, dia akan rasakan ruginya nanti ketika di akhirat. Terus yang kedua. Kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia. Akibatnya nanti adalah melalaikan kewajiban dan menerjang yang haram demi dunia. Karena kalau orang sudah sibuk dengan dunia, yang dicari kelezatan dunia saja, yang haram pun diterjang. Gak mikir ini halal, gak mikir ini haram, yang penting ada duit saja. Gak mikir ini pekerjaan yang Allah ridhoi ataukah tidak, atau Allah laknati ataukah tidak, pokoknya dia dapat duit saja mikirnya. Sekarang mikir lebih cerdas lagi, iya saya pekerjaannya ini gajinya besar. Namun yang pertama dikoreksi, itu halal ataukah tidak? Terus yang kedua dikoreksi lagi, itu banyak lelekan saya dari ibadah ataukah tidak? Kok saya ini gajinya besar, namun untuk sholat saja itu, kok dari direktur atau manajer saya atau atasan saya persulit sekali untuk sholat. Sholat saja sulit. Mau sholat asar saja, mesti nunda sampai mau masuk sholat maghrib baru bisa kerjakan. Maka timbang-timbang. Jangan terlalu mementingkan kepentingan dunia sampai kita lalaikan dari kepentingan yang lebih penting yaitu akhirat. Terus yang ketiga. Ketiga, karena sudah mati rasa terhadap dosa. Bahkan ada yang merasa bahwa dosa yang diterjang adalah suatu kebaikan. Nah, kalau orang itu sudah terbiasa dengan dosa, makanya dia hatinya itu lama-lama akan mati. Ada orang yang kalau lihat perempuan sudah malu sekali, dia sudah enggak mau gitu. Namun ada laki-laki yang lihat perempuan bolak-balik, ya, biasa-biasa saja. Kalau yang pertama ini, dia mau menghindar dari melihat perempuan. Apalagi yang tidak nutup aurat misalnya. Kalau ini dia nganggap biasa. Orang yang nganggap biasa itu bukan berarti dia sudah nganggap itu tidak ada dosa. Bukan. Hati sudah mati. Karena hatinya sudah tertutup. Beda dengan orang yang ketika melihat ini, dia alihkan pandangan. Tanda bahwasanya memang dia gak suka seperti dan tahu itu masalah. Kalau tadi itu hatinya sudah terbiasa, makanya lama-lama hatinya tertutup. Sehingga jadi terbiasa dengan maksiat. Sama contoh, orang itu kalau ninggalkan sholat, sifat dari ninggalkan sholat itu adalah akan ketagihan terus. Dia ninggalkan satu sholat, dua sholat, tiga sholat, empat sholat, lima sholat, akhirnya jadi terbiasa lagi. Ah, besoknya dia tinggalkan lagi sudah jadi biasa. Kalau orang yang sudah rutin sholat, waktunya undur sedikit saja sudah khawatir sekali, ini kapan ini saya sholat ya, ini kok belum dapat waktu sholat lagi ya, kapan ini waktu saya sholat. Pasti pikirannya seperti itu. Beda dengan orang yang gak pernah sholat. Azan bolak-balik tadi tua masjid di depan kos-kosannya coba. Memang kalau gak ada hati tergerak sama sekali gak akan bergerak gitu. Walaupun taruh depan kamarnya loh itu tua masjid, gak akan bergerak. Hati sudah mati. Beda dengan hatinya itu masih tergerak, ya. Hatinya itu masih ada merasa bersalah. Tinggalkan itu sholat kok berdosa sekali ini dia rasa. Ketika tinggalkan dia langsung memperbaiki diri. Beda kalau hati orang sudah mati. Tanda matinya tadi keasikan dengan maksiat dan gak pernah merasa itu dia salah. Gak pernah merasa bersalah dengan tinggalkan maksiat tadi. Terus yang berikutnya lagi. Yang keempat, mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu. Yang kelima. Kelima, sibuk dengan kerja dan mencari nafkah. Nah, sibuk dengan kerja dan mencari nafkah. Coba lihat ada ayat dan keterangan di bawah ini. Mukmin yang terpuji adalah jika bisnis dan pekerjaan dunia yang ia jalani tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Sebagaimana disebut dalam ayat, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha. Bil wudhuwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun
wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Baik, ada yang ibadahnya terganggu dikarenakan urusan dunia seperti tadi, atau bisnisnya itu membuat dia itu lalai dari ibadah. Saya contohkan saya satu kasus. Di masa dulu Nabi SAW itu pernah naik mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat. Ketika itu awalnya jamaah itu lebih daripada 40. Maka ini dijadikan dalil atau landasan sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu mesti lebih daripada 40 jamaah. Namun cerita ini berlanjut. Waktu itu Nabi SAW sedang berkhutbah, datang pedagang dari Syam kemudian buka jualannya saat khutbah Jumat di luar. Lantas orang-orang yang dalam masjid ini mungkin belum pernah lihat jajanan seperti itu, mereka keluar tinggalkan Nabi SAW yang sedang khutbah Jumat. Akhirnya jamaah ketika itu sisa 12. Ya, sisa berapa? 12. Ini jadi dalil. Sebagian ulama tidak pakai syarat 40 karena 12 ini akhirnya ikut khutbah Nabi SAW sampai selesai. Berarti tidak memenuhi syarat 40 tadi. Sehingga ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, ini bukanlah jadi standar 40 itu harus untuk menghadiri sholat Jumat. Boleh kurang dari itu. Dan antum nanti bisa lihat ini, menerapkan ini ketika berada di desa-desa terpencil yang kebanyakan laki-lakinya gak ada di rumah dikarenakan kerja di kota. Nanti kalau ada yang KKN misalnya, ada yang KKN itu akan rasakan itu. Ini kok saya sholat Jumat kok cuma 10 orang? Wah, itu nanti antum akan lihat langsung sendiri. Karena memang laki-laki gak ada. Semua pada pergi kerja, tinggal yang sepuh-sepuh, yang tua-tua saja, yang cuma mikir sapinya, mikir sawahnya, ya, yang muda-muda pergi ke kota. Bagaimana dengan sholat Jumat ini? Boleh. Akhirnya kelihatan apa, Pak? Tambah apa? Tambah muda. Gak sadar umurnya. Itu hikmahnya kayak gitu. Makanya dua pilihan, kalau yang punya rambut uban tuh dua pilihan. Yang pertama, biarkan uban apa adanya. Yang kedua, ubah warna uban tadi dengan warna selain hitam. Berarti warna apa? Orang ungu loh ini. Sudah jadi anak gaul lagi, anak pang nanti jadinya simbah-simbah. Kuning, kuning apa? Kalau kuning gaulnya enggak boleh. Kalau pirang boleh. Boleh. Diubah yang jelas tidak boleh menggunakan warna hitam. Itu solusinya. Sama seperti yang muda kok sudah ubanan. Ya. Boleh dia rubah warna rambutnya, namun hindari warna hitam. Itu dua solusi kalau sudah uban seperti itu. Terus berikutnya lagi. Kesembilan, berteman dengan orang-orang yang lalai atau ghaflah. Disebutkan dalam ayat wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Hasyr ayat 19. Ayat ini menjelaskan jangan berkumpul dengan orang-orang yang lalai. Misalnya teman kumpul, ini pengaruh. Kalau temannya cuma mikir ya urusan-urusan dunia saja, gak pernah mikir untuk sholat berjamaah ketika panggilan azan itu berkumandang, mau ngajak yang lain juga tidak, dia gak peduli itu. Cuma mikir untuk bisnisnya, untuk dunianya saja. Maka baiknya ditinggalkan.
membuat kita itu nanti banyak lalai. Terus yang ke-10. Ke-10, banyak sibuk dengan hal mubah. Contoh banyak ngobrol setelah Isya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lihat di sini dua hal. Satu, Nabi tidak suka tidur sebelum Isya. Dua, Nabi SAW tidak suka ada yang ngobrol-ngobrol setelah Isya tanpa ada hajat. Kalau ada hajat boleh. Abu Hurairah itu biasanya keadaannya murojaah hadis sampai tengah malam. Sampai Abu Hurairah itu enggak sempat untuk melakukan sholat tahajud. Maka Nabi SAW sarankan atau wasiatkan pada Abu Hurairah, lakukanlah sholat witir sebelum tidur. Lakukanlah sholat witir sebelum tidur. Kenapa suruh sebelum tidur? Karena dia tidak ada peluang untuk bangun malam, dikarenakan begadang semalam suntuk. Untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu mengulang-ulang hadis. Boleh. Namun kalau keadaannya nonton apa ya, Premier League. Nah, gimana? Premier League jam berapa ya? Hah? Wah, kita sabar kepada semua, saya umpan aja ya. Nunggu sampai jam 3 coba. Itu termasuk dalam hal tadi ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat setelah Isya. Padahal antum itu kalau mau lihat summary-nya, ringkasan golnya itu cuma 2 menit. Coba pagi hari kamu buka itu, gol yang tadi malam itu, dia ringkas jadi berapa menit coba di YouTube. Berapa menit? Apa 90 menit juga? Wah, mubazir. Ini paling cuma cari 2 menit aja kan? Paling cepat kan? Nah, 2 menit sudah lihat golnya. Kalau 3 gol itu ada, 3 gol itu ada dalam 2 menit tadi. Kamu nonton sampai awal sampai akhir cuma cari tegangnya aja kan? Waduh, enggak gol. Wah, sampai mukul-mukul meja ini. Wah, ini. Sampai bodoh-bodohin pemain padahal kamu enggak bisa main. Ini kipernya gimana sih? Masa blunder kayak gitu? Kayak gitu saya gak bisa tangkap. Padahal kalau kamu posisinya kayak dia juga gak bisa. Salah-salahin orang coba. Penonton kayak gitu kan biasanya. Jadi sia-sia. Kalau bisa ada summary-nya, kenapa nonton panjang-panjang juga sama juga? Wah sudah, ini hasil akhirnya sudah ada. Namun kalau kajian jangan cari summary-nya. Datang kajian. Kamu cari YouTube-nya nanti ada summary-nya enggak itu 2 menitnya? Oh, enggak ada. Kajiannya full. Kalau kayak gitu cuma cari tegangnya aja kan 90 menit kan? Tambah lagi extra time, tambah tegang lagi. Tambah lagi adu penalti, lebih tegang lagi. Kalah. Sudah nunggu tadi 2 jam lebih. Ya timbang-timbang. Buat orang banyak lalai. Nah, terus akibat lalai itu apa? Langsung sebutkan poin 1 sampai 6. Akibat lalai, karena sebab di atas bisa membuat kita lalai dalam berbagai bentuk kelalaian berikut ini. Yang pertama, enggan duduk dalam majelis ilmu untuk mempelajari agama. Akhirnya kurang dalam mempelajari agama. Banyak lalai itu akibatnya seperti itu. Dua, enggan mempelajari Al-Quran dengan membaca, memahami, dan menghafalkannya serta mendalami ilmu di dalamnya. Karena Al-Quran itu perlu pahami bukan hanya sekedar baca dan menghafalkan. Al-Quran itu butuh pemahaman khusus. Perlu pengkajian khusus dan umur kita itu sebenarnya enggak cukup untuk kaji Al-Qur'an. Makanya ulama-ulama yang tulis kitab tafsir itu luar biasa umurnya, berkah sekali. Karena kita sendiri kaji ayat demi ayat satu Al-Qur'an full itu enggak bisa. Butuh waktu yang panjang. Namun begitu banyak karya para ulama itu buat kitab tafsir tadi, susun kitab tafsir berdasarkan riwayat-riwayat seperti Ibnu Katsir, lebih lengkap lagi At-Tabari. Ya, itu buat dengan riwayat dan penafsiran yang lengkap. Terus, yang ketiga, enggan berzikir kepada Allah. Akhirnya kurang berzikir kepada Allah. Kurang berzikir nanti akibatnya sesuatu mudah masuk. Ketika dia itu banyak lalai, setan mudah masuk. Kalau dia banyak lalai, mudah kesurupan. Rata-rata orang yang kesurupan itu karena lalai dari zikir. Lalai dari sholat. Biasanya seperti itu. Tidak lepas dari ini. Coba tanya aja, Pak, jenengan biasa sholat nggak? Kok mudah kesurupan kayak gini? Kok mudah itu jin itu masuk? Bentengnya nggak ada.
Coba kalau dia biasakan sholat, zikir pagi petang dijaga, punya benteng tersendiri. Terus begitu selanjutnya. Yang keempat, enggan membaca dan menghafalkan zikir yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Enggan membaca dan menghafalkan zikir. Nah, berarti kalau bisa menghafalkan zikir-zikir tertentu. Contoh zikir pagi petang. Zikir kaitannya dengan aktivitas tertentu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Masuk masjid, keluar masjid. Ketika hujan turun, apa doanya ketika hujan turun? Allahumma shaiban nafi'a. Hujannya sudah turun, sudah selesai. Mutir nabi fadlillahi wa rahmati. Ketika petir, suara petir. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ada doa-doa tertentu seperti itu. Terus berikutnya lagi. Yang kelima, lalai dalam memperhatikan niat. Lalai dalam perhatikan niat. Niat mesti dijaga keikhlasannya. Terus yang keenam. Yang keenam, beramal namun tidak memperhatikan manakah amalan yang lebih prioritas dari yang lainnya. Karena ada amalan itu kita butuh prioritas. Contoh, ada amalan yang ini kepentingannya, manfaatnya untuk orang banyak lebih didahulukan daripada amalan yang manfaatnya untuk individu saja. Contoh amalan yang manfaatnya untuk orang banyak. Imam Syafi'i sampai membandingkan thalabul ilmi dengan sholat nafilah, sholat sunnah. Beliau katakan, thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Kenapa demikian? Maksud Imam Syafi'i adalah karena nuntut ilmu itu manfaatnya untuk orang banyak. Manfaat untuk dirinya sendiri, dia bisa mengajarkan pada keluarganya, dia bisa mengajarkan pada kerabat-kerabat dekatnya, dia bisa mengajarkan pada tetangga, dia bisa mengajarkan kepada orang masjid, pada teman kuliah, bisa. Namun kalau sholat nafilah, misalnya sholat duha, tahajud, manfaatnya kembali pada diri sendiri. Maka penting kan ada amalan yang bisa kita prioritaskan yang manfaatnya lebih besar, sehingga ditimbang-timbang untuk beramal. Ada yang prioritas, kita dahulukan yang lebih utama. Terus lihat bagaimana kiat mengatur waktu. Kiat mengatur waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi, Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Nah, lihat, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Apa maksudnya? Lihat dari faedah hadis. Faedah yang pertama, jika Islam seseorang itu baik, maka sudah barang tentu ia akan meninggalkan perkara yang haram, yang syubhat, dan perkara yang makruh. Begitu pula berlebihan dalam hal mubah yang sebenarnya ia tidak butuh. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat semisal itu menunjukkan baiknya seorang muslim. Demikian perkataan Ibnu Rajab. Nah, lihat, tanda baiknya seorang muslim, dia tinggalkan yang haram, tinggalkan yang syubhat yang masih samar, tinggalkan yang makruh, juga dia tinggalkan berlebihan dalam hal mubah. Mubah itu artinya boleh-boleh saja. Main game itu tadi boleh atau tidak? Dia mau bilang supaya saya bilang boleh gitu. Asalnya masih boleh. Secara hukum loh. Game itu sah-sah saja. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat orang-orang dari negeri Habasyah, ya, yaitu orang-orang hitam, itu lagi main-main di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi main perang-perangan. Itu game menurut mereka waktu itu. Walaupun sekarang jarimu yang main game, ya kan? Itu game, karena disaksikan Aisyah. Aisyah senang sekali, dan Nabi SAW biarkan Aisyah nonton itu. Nabi biarkan. Tanda beliau perhatian pada istrinya, barangkali istrinya butuh hiburan, dia kasih hiburan. Ya, hiburannya nonton kayak gitu. Sah-sah, boleh-boleh saja. Namun yang masalah jika berlebihan dalam hal mubah. Berlebihan dalam hal mubah, duitnya habis cuma untuk nge-game saja.
Padahal masih bisa dia beli buku agama, bisa beli buku-buku penting, bisa untuk ngerai ilmu, bisa untuk kursus-kursus singkat, bisa. Namun habis untuk itu. Itu namanya berlebihan dalam hal mubah. Maka dipikir-pikir nanti, ini saya sudah berlebihan ataukah belum? Manfaat untuk diri saya apa? Kalau cuma refreshing sekali-sekali saja, sudah ini 5 menit sudah selesai lah, sudah selesai ya, sudah enjoy dengan ini. Enggak butuh lama-lama, enggak duduk 1 jam, 2 jam gitu. Oh, ini belum selesai, buka lagi yang lainnya lagi. Itu sudah kecanduan namanya. Jadi lihat, ini sudah berlebihan ataukah belum? Terus yang kedua. Yang kedua, kata Ibnu Rajab rahimahullah, mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan sia-sia. Nah, lisan itu butuh dijaga. Perkataan kita itu butuh dijaga. Hal-hal yang manfaat saja lisan ini kita gunakan. Kalau tidak manfaat, tinggalkan. Ya, isinya caci maki, isinya jelek-jelekan orang, antum belum dapat bukti, isinya itu fitnah orang, isinya nge-share berita-berita yang enggak benar, tinggalkan. Tidak ada manfaat, tinggalkan. Nanti ditimbang-timbang, ini manfaat enggak saya nge-share berita kayak gini? Berita ini sudah valid ataukah belum? Berita ini sudah benar ataukah belum? Diseleksi. Kita kadang itu cuma ngikut orang lata gitu saja. Ini mau ini kita sebar lagi, ini mau ini kita sebar lagi. Kita padahal belum jelas tuh ilmunya dari mana. Berita ini dari mana? Siapa yang nyebarkan? Terus yang berikut. Dalam hadis Al-Husain bin Ali disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min husni islamil mar'i qillatul kalami fi ma la ya'nihi." Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Maka cukup berbicara dalam hal yang manfaat saja. Kalau tidak bermanfaat, dikurangi. Kecuali misalnya kita kadang ini cuma sekedar guyon, kadang untuk bumbu ketika pembicaraan, kita tanya sesuatu yang sepertinya tidak penting untuk tanya, namun untuk kita enak bicara pada orang lain. Tanya tentang keadaan dia, tanya tentang urusannya gitu. Bisa-bisa saja. Ini bukan perkataan yang sia-sia, namun untuk menyambung dia dalam masalah-masalah yang lainnya. Terus kita masukin lagi dengan dakwah di situ, pelan-pelan kita beri nasihat dan yang lain-lain. Terus Abu Ishaq Al-Khawas berkata, "Innallaha yuhibbu thalathata wa yubghidu thalatha. Fa amma ma yuhibbu faqillatul aqli wa qillatul naumi wa qillatul kalami wa amma ma yubghidu fa aktsarutul kalami wa kathratul aqli wa kathratun naumi." Sesungguhnya Allah mencintai tiga hal dan membenci tiga hal. Perkara yang dicintai adalah sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit berbicara. Sedangkan perkara yang dibenci adalah banyak bicara, banyak makan, dan banyak tidur. Baik. Yang dicintai sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit bicara. Namun kalau dapat gratisan gimana? Hah? Dilahap gak? Wah, anak kos-kosan itu paling hobi sekali kayak gini. Sedikit bicara. Terus yang paling dibenci, banyak bicara, banyak makan, dan banyak tidur. Kita tidur itu paling bagus berapa jam? Berapa? Apa tergantung kebutuhan? Ya? Tidur berapa jam paling bagus? Menurut kesehatan lah, apalah gitu. Berapa jam? 6. 8 jam berarti jam 4 tidurnya jam pira ya gue? Jam 8 ya. Sekitar 6 jam lah itu paling bagus. Iya kan? Namun kadang orang tidurnya dia dapati waktu sedikit, namun sudah manfaat untuk dia. Dia gak butuh waktu yang banyak untuk istirahat, dan itu sudah jadi porsi yang cukup untuk dia. Maka bukan berarti jadi standar yang wajib harus dengan 6 jam atau 8 jam tadi. Maka standarnya masing-masing orang nanti beda-beda berarti. Kadang ini butuh karena dia masih kecil, misalnya bocah masih kecil ya. Kita gak bisa pakai kayak gini, "Wah, Dek, kamu banyak tidur," gitu ya. Memang dia butuh tidur. Kalau yang dewasa ya beda lagi. Gak bisa pakai standar untuk yang lain. Maka standar orang-orang itu beda-beda. Kadang ada yang cuma dapat 4 jam saja sudah cukup bagi dia.
Ayah dapat 3 jam saja, sudah, saya sudah rehat yang cukup ini. Yang lainnya belum cukup. Namun dengan dia dapati 3 jam saja, dia sudah, ini sudah kualitas yang bagus menurut dirinya. Maka tiap orang nanti beda-beda, bukan jadi standar dengan 6 jam. Terus yang terakhir, biar tidak lalai solusinya. Biar tidak lalai, yang pertama, berada dalam majelis ilmu. Nah, rajin hadir dalam majelis ilmu. Itu lebih mengisi waktu lagi dengan baik. Apalagi di Pogung sini, di Jogja sini, banyak majelis ilmu. Antum tiap hari itu pada maghrib bisa dapat di masjid manapun nih, kalau daerah Pogung. Ya, daerah sini paling banyak sekali. Daerah sini Pogung, Karangbendo, sekitar UGM. Ya, di Blimbing Sari sana, di sebelah selatan, Sarjito sana. Ya, paling sering dapat kajian itu. Ada yang di pagi hari, ada yang ba'da maghrib. Isi dengan di majelis ilmu waktu-waktu kita yang ada. Dua, rajin berzikir. Disebut rajin berzikir, kata Syekh As-Sa'di, rutinkan zikir-zikir yang kita diperintahkan untuk rutin. Contoh misalnya zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur. Contoh misalnya zikir pagi petang. Ini zikir-zikir yang jadi aktivitas tiap hari. Orang yang jaga ini berarti disebut orang yang rajin berzikir. Terus yang ketiga. Yang ketiga, rajin berdoa. Rajin berdoa. Berdoa ketika ada masalah, ketika sempit maupun ketika lapang, tetap berdoa pada Allah. Terus yang keempat. Yang keempat, sholat malam. Nah, istilah sholat malam masih umum. Kalau sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah bangun tidur. Kalau sholat malam, yang penting sholat sunnah di malam hari. Kalau sholat tahajud, diistilahkan untuk sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur. Terus, ziarah kubur. Yang kelima, ziarah kubur. Yang keenam. Yang keenam, tadabbur keadaan sekitar kita seperti merenungkan kematian yang ada di sekeliling kita. Bisa dengan ziarah kubur, bisa tadabbur pada kematian. Terus yang ketujuh. Yang ketujuh, mengingat surga dan neraka. Mengingat surga dan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Itu bahasan yang bisa diperoleh secara total. Itu bahasan itu diperoleh yang tadi tentang kelalaian atau ghaflah, itu dari pembahasan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya Mufsidatul Qulub. Baik, ada pertanyaan, saya jawab. Ustaz, bagaimanakah cara mendakwakan teman yang masih suka mendengarkan musik? Dawai pelan-pelan, bisa jadi antum menunjukkan tanda tidak setuju. Dia putar itu, antum sarankan tolong dipelanin, atau antum sengaja menghindar dari situ. Itu sudah sebagai bentuk dakwah juga. Jadi pelan-pelan seperti itu bisa. Bolehkah berteman dekat dengan orang-orang yang selalu mengurusi masalah politik? Kalau memang antum gak suka dengan urusan kayak gitu, ya sudah gak usah dekat-dekat. Ya, kalau memang waktu antum habis takut ditakutkan habis dengan hal itu, ya hindari dulu sementara waktu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru, Ustaz? Ada perbedaan ulama yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Kalau ulama, saya enggak mau bahas ulama zaman ini. Saya mau ulama yang dulu. Kalau ulama dulu masih murni, tidak ada tendensi apapun. Iya kan? Tidak ada tendensi apapun. Dia enggak peduli apa, mau kata penguasa, mau enggak, dia enggak peduli itu. Dulu masih murni. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahli Zimmah itu mengatakan para ulama sepakat. Para ulama sepakat. Dia lebih dulu bilang sepakat daripada ulama-ulama saat ini. Dia mengatakan para ulama sepakat dilarang mengucapkan selamat yaitu tahniah untuk perayaan agama lain. Walaupun dia tidak spesifikkan untuk ucapan perayaan tertentu, namun dia katakan untuk perayaan agama lain. Ini sudah kata ijma. Ijma itu asalnya tidak boleh dilanggar sampai ada hukum baru yang datang belakangan batalkan itu, dan tidak ada ulama yang batalkan ini. Kecuali ada tendensi tertentu atau dia punya pemahaman tertentu yang ini menyelisih standar-standar yang para ulama tetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ini enggak bisa ditawar-tawar. Kita hormati, tetap hormati. Namun dalam masalah ucapkan selamat, kita umat Islam punya cara tersendiri untuk menghormati agama orang. Ya. Kita bisa praktikkan ini kalau hidup di
di mayoritas mungkin tidak terlalu terpengaruh. Beda kalau hidup di lingkungan antum jadi minoritas, muslim jadi minoritas, itu baru akan terasa sekali. Ya, kalau di lingkungan minoritas itu sampai dia berat itu kalau tidak datangi, kunjungi, sampai ucapkan itu, atau di tengah-tengah keluarga seperti itu. Maka saran saya, tunjukkan prinsip seperti apa. Kita punya prinsip sendiri, yaitu lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Saya bila setelah subuh tidak tidur lagi, di kuliah malah ngantuk, apakah itu harus dilawan atau habis subuh tidur lagi? Tidur subuh secara hukum tidak sampai haram. Nanti dilihat dari kebutuhan. Kalau memang dia lihat keadaan, saya punya peluang istirahat dari pagi sampai siang sampai sore nggak ada lagi, ya terpaksa saya harus manfaatkan waktu pagi saya untuk istirahat dulu biar fit nanti dari jam 7 sampai sore lagi, karena dia mungkin sampai jam 4 sore. Maka dia timbang-timbang untuk istirahat terlebih dahulu. Dia nggak berdosa dalam hal ini karena ada kebutuhan. Minimal tidur pagi itu makruh, tidak sampai haram. Makruh ini bisa hilang ketika ada kebutuhan. Namun bagi yang tidak butuh, manfaatkan waktu pagi baik-baik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu doakan waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Ustaz, bagaimana hukum memberi makan jin lewat mediator? Jin itu secara bahasa berasal dari huruf jin, jim dan nun. Setiap kata yang berasal dari huruf jim dan nun itu punya makna tersembunyi. Maka surga itu punya disebut dengan dalam bahasa Arabnya adalah jannah. Asal katanya kalau diturunkan juga terdiri dari jim dan nun. Kenapa disebut jim dan nun ini untuk surga tadi? Dikarenakan surga masih sesuatu yang tersembunyi, tidak kita ketahui isinya seperti apa. Walaupun kita tahu nama-namanya di dalamnya, namun nama yang kita ketahui cuma sekedar nama saja, hakikatnya kita belum tahu. Maka kalau jin keadaannya seperti itu, jin itu tersembunyi, gak usah diurus. Kan dia tanya tadi kan, gimana beri makan jin lewat mediator? Jin gak butuh makanmu. Jin punya makanan tersendiri. Jin itu punya makan dari tulang dan kotoran. Tulang dan kotoran kamu mau sediakan enggak? Enggak perlu. Biar dia cari sendiri. Bukan urusanmu untuk ngurus kehidupan jin. Ya, enggak ada ngurus untuk itu. Karena sesuatu yang tersembunyi sudah dunia lain. Kamu enggak usah cari-cari masalah juga dengan jin. Ya, misalnya kamu sudah manjakan jin ini kasih makan, boleh jadi jinnya kumat nanti ganggu kamu, kamu enggak kasih makan lagi, dia akhirnya buat kamu jadi kesurupan gitu. Bisa. Makanya enggak perlu diurus, kawan, enggak perlu diurus, enggak perlu. Berilah makan itu anak-anak kos itu yang sulit makan. Daripada berikan yang lain-lain. Mikir yang susah-susah gitu. Kok mikir jin, padahal tetangga samping kosnya sendiri belum makan loh itu. Tiap pagi Indomie, sore Indomie lagi lah. Lebih kasihan dia daripada kamu ngurus jin pakai mediator lagi. Apakah apa ini? Penerjemahan dari cinta karena Allah dan menduakan cinta Allah, dan apakah perbedaan dari keduanya? Cinta karena Allah berarti kita mencintai yang lainnya atas dasar iman, atas dasar ketakwaan. Imannya berkurang, ketakwaannya berkurang, kita berkurang cintanya. Menduakan cinta Allah artinya ini terkait dengan masalah syirik mungkin yang dimaksud. Orang musyrik itu satu kondisi cinta kepada Allah, kondisi yang lain cinta kepada selain Allah. Cintanya terbagi dua. Itu namanya menduakan cinta Allah. Maka orang musyrik itu cintanya tidak murni pada Allah. Sedangkan orang beriman, asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu cintanya murni kepada Allah. Orang musyrik cintanya terbagi dua. Apakah boleh minta tips saat nazar ke calon mertua? Sebentar. Apakah nazar seorang diri dibolehkan? Oh, saya kira uang tips tadi. Saya suuzon pada orang ini.
Minta tips, maksudnya kiat. Oh, tak kira uang tips tadi ini loh. Minta kiat saat nazar ke calon mertua. Apakah nazar seorang diri dibolehkan? Agar kedatangan saya besok tidak berujung sia-sia. Masya Allah. Dia tulis di sini, insya Allah 2019. Mudah-mudahan yang sudah siap 2019 ganti status. Di KTP-nya ganti. Nazar, kiat-kiatnya. Sebenarnya calon mertua itu cuma punya 2 poin biasanya dia tanyakan. Satu, kamu sudah siap apa belum? Dari sisi kesiapan untuk menikah. Dua, sudah siap untuk beri tanggung jawab ataukah belum? Kalau kamu jawab ini saja masih ragu-ragu gitu, ditanya, sudah siap tanggung jawab? Aduh pak, saya masih separuh-separuh nih. Wah sudah jelas gak diterima itu. Ya. Kamu sudah siap untuk nikah atau belum? Ya kalau diterima ya saya siap, gak diterima ya saya gak siap. Berarti, wah berarti belum kamu. Maka harus pede itu, sudah siap? Siap pak. Gitu. Kamu sudah siap tanggung jawab? Nafkah siap? Insya Allah, Allah maha pemberi rizki. Wah gitu, tauhidnya kuat. Kalau kamu masih ragu-ragu, waduh pak gaji saya masih kecil, mungkin saya baru beri makan anak bapak separuh gitu, wah gak diterima itu jelas. Harus pede, walaupun gajinya kecil gitu. Bilang, saya siap untuk tanggung jawab. Terus rizkimu gimana? Allah sudah menjaminkan saya rizki. Gitu, ngomong tegas. Kalau masih ragu-ragu juga ya berarti ya imannya masalah juga. Gitu mas caranya. Selama ini saya masih sibuk dalam hal yang sia-sia. Saya menghabiskan waktu di masa lalu untuk bernyanyi, bermain musik. Apakah hal tersebut akan dihisap juga nantinya? Dihisap nantinya pada hari kiamat. Sekarang tobat. Yang tidak bermanfaat ini tinggalkan. Nyesali itu, kemudian kembali taat pada Allah, tinggalkan maksiat, bertekad tidak mau mengulangi lagi di masa akan datang. Cuma masalahnya di sini, kalau kamu senang ini masalahnya ke berikutnya ini. Ustaz, saya punya alat musik ini bagaimana? Mau diapain coba ini? Dijual jenengan wariskan sesuatu yang rusak pada yang lain. Berarti diapain? Hah? Diapain? Kayaknya gitar itu bisa dipakai untuk panggang sate itu bisa. Kalau mungkin yang aneh-aneh bisa lakukan dengan itu ya silakan. Bagaimana cara dakwah terbaik untuk mendakwai orang tua kita? Kiat dakwah, satu punya ilmu. Dua, dakwahi dengan niatan ikhlas. Tiga, dakwahi dengan hikmah. Empat, dakwahi dengan sabar. Lima, lihat sikon kondisi. Ulang tadi, satu apa? Dengan ilmu. Ilmu punya dulu, ngaji dulu yang benar. Kalau jenengan gak ngaji yang benar, terus dakwahi orang tua mau pakai ilmu apa? Ya, dakwahi orang tua dengan ilmu. Dua, dengan ikhlas. Tiga, hikmah. Hikmah itu tepat. Hikmah itu maknanya tepat. Ngomongnya tepatnya bagaimana, caranya bagaimana, gitu. Kemudian sabar. Artinya kadang kita dakwahi tidak diterima, butuh berulang-ulang. 1 tahun gak bisa, 2 tahun gak bisa, 3 tahun gak bisa. Kadang butuh waktu lama. Kemudian yang kelima tadi, dakwahi dengan lihat kondisi, timingnya kapan. Gak bisa pulang ngaji langsung dakwahi orang tua, pak ini jenengan berada dalam kesyirikan yang besar. Berada dalam kebid'ahan, bid'ah, dolalah, finnar. Wah, takut orang tua. Timing gak pas. Ya. Terus sampaikannya juga dengan kalimat yang pas. Harus ditimbang-timbang seperti kiat-kiat tadi. Maka lihat kondisi baik-baik, cara penyampaiannya juga diperhatikan. Ziarah tadi itu asal ziarah atau lebih utama kepada wali atau kiai? Ziarahnya di sini bebas. Yang penting ziarahnya itu ada tuntunan. Ustaz, saya terpaksa harus duduk bersama orang-orang yang sangat lalai karena kepentingan kampus. Berarti penuhi sesuai kebutuhanmu saja. Kebutuhan sudah selesai tinggalkan. Butuh lagi datangi dia lagi. Kalau sudah selesai tinggalkan lagi. Sebatas kebutuhan saja. Om saya menikah berawal dari pacaran hingga istrinya jadi PNS dan mulai padahal ketika belum jadi PNS masih nurut-nurut saja. Oh, sekarang sudah membangkang pada suami.
Tadi awalnya kan pacaran, terus jadi PNS, akhirnya membangkang pada suami karena sudah jadi PNS. Padahal ketika belum jadi PNS masih nurut-nurut saja dan sudah didawai sama om saya. Tetapi masih membangkang si istrinya. Plus anak perempuannya pun ikut membangkang pula. Saran Ustadz bagaimana? Istri berarti belum sadar kalau dia punya kewajiban taat pada suami. Jadikan suami jadi pemimpin. Istri belum paham seperti ini. Dia punya PR yang berat untuk mengantar istrinya supaya memahami hal ini. Istri setinggi apapun nanti gelarnya, kalau dia pahamnya seperti ini, maka dia akan nurut pada suami. Bisa paham kayak gini gimana? Bawa ke majelis ilmu. Semua solusi rumah tangga kuncinya cuma satu. Selesaikan dalam majelis ilmu. Tidak ada solusi lain. Masalah cerai, masalah pertengkaran, semuanya solusinya di majelis ilmu saja. Kalau saya beri saran kayak gini terus bawa pulang juga, omnya gak akan bisa dakwahi istrinya sendiri. Bisa diselesaikan majelis ilmu. Oh, istrinya paham nih, dia punya kewajiban kayak gini. Ya sudah, nanti akhirnya nurut. Kalau enggak diberitahu dalam majelis ilmu, enggak akan pernah berubah. Cuma ada solusinya di sini saja, tidak ada di tempat lain lagi. Anak dan keluarga agar dimasukkan ke surganya Allah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Terus Ustadz Anna, apa ini? Anna menjamak sholat, tetapi Anna kedapatan sholat isya berjamaah dan ketinggalan satu rakaat. Dan Anna niat sholat maghrib dahulu atau bagaimana Ustadz? Taib. Jamaah sholat. Kalau dia maksudkan jamaat takdim. Jamaah takdim punya dua syarat penting dalam mazhab Syafi'i. Satu, kerjakan sholatnya berurutan. Sholat maghrib dulu baru isya. Dua, tawali. Tidak boleh ada jeda di antara dua sholat. Kerjakan sholat maghrib setelah itu sholat isya. Sedangkan kalau jamaah takhir, kalau dalam mazhab Syafi'i, tidak disyaratkan dua hal tadi. Boleh tidak berurutan. Berarti boleh kerjakan jamaah takhir isya dulu kemudian maghrib. Atau bisa dia memilih maghrib dulu kemudian isya. Kemudian tidak disyaratkan ada, tidak mesti ada jeda. Boleh ada jeda kalau untuk jamaah takhir. Sudah satu minggu lebih tak bertemu. Berasa satu tahun tak bertemu. Oh, karena libur kajian kayaknya ini. Mohon doanya Ustadz agar di 2019 saya bisa lulus kuliah. Kemudian bisa menjadi hafiz yang bermanfaat bagi umat. Mudah-mudahan lulus kuliah dan jadi hafiz. Ini lulus kuliah tergantung kamu saja. Ada yang ditanya, ini sudah semester akhir, kamu sudah selesai tugas akhir atau belum? Insya Allah lagi garap. Dari kemarin lagi garap terus. Enggak selesai-selesai. Berarti tinggal tiap orang ini gimana mau selesainya kuliahnya tadi. Bukan mau doakan terus, namun tiap orang itu gimana usahanya untuk selesaikan tugas akhirnya. Bagaimana kiat agar dapat bangun di sepertiga malam? Saya sudah ikhtiar pasang alarm. Tapi sebelum tidur, niat bangun sepertiga malam. Saya takut Allah cabut nikmat saya dalam ibadah. Gini, yang pertama, kadang mesti lihat kondisi. Ada orang yang butuh tidur malam sehingga tidak sempat bangun malam seperti Abu Hurairah tadi. Dikarenakan ada hajat yang lebih penting di situ. Antum kondisinya bagaimana? Kalau memang bukan kondisi ini, maka tetap jaga sholat malam. Kiat yang paling utama satu, tinggalkan maksiat. Maksiat itu menghalangi seorang itu untuk bangun malam. Yang kedua, lakukan sebab-sebab. Berarti tidurnya lebih awal. Kalau sadar bahwasanya butuh waktu tidur lebih lama untuk bangun malam tadi, berarti tidurnya lebih di awal malam. Kemudian yang ketiga, kalau pakai alarm, jangan taruh di dekat tempat tidur. Kenapa? Kenapa? Langsung dimatikan itu. Dan dia sudah tahu cara matikan itu bagaimana. Beda kalau dia taruh agak jauh dan itu sangat bunyi, ribut sekali bunyinya. Dan dia butuh gerak dulu untuk matikan. Maka ada peluang untuk gerak, itu lebih membuat dia cepat sadar. Jadi timbang-timbang untuk taruh alarm. Saya baru lulus dan sedang mencari kerja. Saya sudah berusaha mencari kerja dan berdoa, tapi masih belum ada kepastian pekerjaan yang saya peroleh. Mohon doanya Ustadz berikan tips agar doa saya diijabahi. Satu, berdoa terus pada Allah dan terus cari sebab. Namun gini kiatnya,
Setiap orang itu tidak mesti kerja itu di perusahaan atau jadi pegawai. Nanti lihat keadaan sendiri. Kalau bisa usaha mandiri dan memang tipemu seperti itu, memang bukan tipe pegawai kamu, maka coba uji dirimu, uji nyalimu untuk bangun bisnis, bangun usaha. Siapa tahu orang tua sendiri punya bisnis atau punya usaha, bisa minta saran pada orang tua. Ya, coba uji seperti itu. Kemudian tetap usaha terus dan cari pekerjaan yang halal dan terus berdoa pada Allah. Apakah mohon untuk hidup lama atau umur panjang juga termasuk kelalaian? Tidak. Kalau memang umurnya dia ingin panjang, poin utamanya minta umur panjang pada Allah dan umur ini digunakan untuk kebaikan. Ada sebuah hadis yang Nabi SAW itu katakan, ketika beliau ditanya, mana orang yang paling baik? Nabi SAW katakan, ya, man tola umruhu wa hasuna amalu. Orang yang panjang umurnya, lantas baik amalnya. Yang terakhir ya. Saya punya niat mengajar di bimbel untuk masuk STAN, perguruan tinggi. Di mana di sana ada jurusan waduh, pajak dan yang lainnya, biaya cukai dan audit. Apakah boleh saya mengajar di bimbel tersebut? Yang masalah itu yang bekerja, namun kamu ngajar ilmu ini, berarti jadi masalah juga. Kalau tidak, ya lebih bagus tidak ngajar untuk itu. Bagaimana pendapat Ustadz dengan jamaah yang sering berdakwah keliling-keliling? Saya nggak usah sebut jamaahnya ya, sudah paham sendiri. Pergi dakwah 4 bulan, kata mereka dakwah itu perintah Rasulullah. Jadi kalau 4 bulan berarti harus rela meninggalkan pekerjaan untuk mencari nafkah, berarti ditinggalkan pula. Kalau tujuannya berdakwah, modal berdakwah satu, punya ilmu. Ilmu ini penting, tidak hanya sekadar berdakwah. Kemudian yang kedua, kalau berdakwah kewajiban nafkah juga diperhatikan. Jangan sampai karena sibuk berdakwah keluarga tidak dinafkahi. Nabi SAW pernah mengatakan, "Kafa bil mar'i isman ayudhi am mayakun." Cukup seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia tinggalkan orang yang wajib ia nafkahi. Artinya dia tidak tanggung jawab, dosa dia. Walaupun niatannya untuk berdakwah, enggak boleh. Kemudian yang ketiga, dakwahnya mesti dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Gak boleh bawa hadis-hadis dhaif dan bermasalah. Kemudian yang keempat, dalam syariat kita untuk berdakwah tidak ada ketentuan mesti 3 hari, 7 hari atau 40 hari. Ketetapan seperti ini tidak ada dalil, karena dia tentukan. Coba kalau kurang dari 4 bulan, kenapa enggak pakai standar 3 bulan? Kenapa 4 bulan? Enggak boleh pakai standar ini kecuali dengan dalil. Ya, dia kadang tentukan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan. 4 bulan itu sudah dikatakan tingkatan paling tinggi dalam berdakwah. Ini menetapkan sesuatu tanpa dalil. Bagaimana hukumnya menerima hidangan dari teman non-muslim saat bertamu ke rumahnya? Misalnya agama Hindu boleh yang disantap selain makanan yang berdaging. Hindari yang berdaging. Kalau kita yakin dia yang produksi sendiri, yang masak sendiri atau yang potong hewannya sendiri, baiknya dihindari. Yang selain itu boleh. Bagaimana indikasi sakitnya hati atau hati mati? Adakah kiat dari ustadz untuk sembuh dari sakitnya hati? Enggak peka terhadap maksiat. Dia tergoda terus untuk berbuat maksiat, gak sadar-sadar. Diingatkan juga gak sadar-sadar. Nah itu hatinya dalam keadaan sakit. Kalau mati itu berarti tidak mempan sama sekali ketika dinasihati. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan
malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan waktu kita jadi waktu yang penuh berkah, dihindarkan dari kesia-siaan, dihindarkan dari kelalaian, dan Allah berkahi kita dengan ilmu, dengan amal soleh, diberikan petunjuk, diberikan ketakwaan, diberikan sifat afab dan diberikan sifat gina, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dan husnul khatimah. Demikian yang kami sampaikan. Insyaallah ketemu malam Jumat lagi, Kamis sore di MBD tetap ada, namun Selasa sore di Masjid Al-Ikhlas Karangbendo saya libur dulu karena ada dauruh di Pesantren Darussalihin. Demikian dari kami dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.